AS Roma menang 2-0 atas Empoli di lanjutan Liga Italia. Ada cemooh dari supporter Roma sendiri. Jose Mourinho beri kata-kata menohok. AS Roma menang 2-0 atas Empoli pada Minggu, 5/2, dini hari WIB. Gol cepat Roger Ibanez dan Tammy Abraham dengan sundulan di awal babak pertama kunci 3 poin. Hasil itu membawa Serigala Ibu Kota melesat ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia sementara dengan 40 poin, minus 13 poin dari Napoli di puncak. Dalam laga kontra Empoli, terdengar teriakan "Bu!" yang berarti cacian dari supporter AS Roma sendiri. Bahkan ketika Kapten Lorenzo Pellegrini ditarik keluar, terdengar teriakan tersebut. Tak ayal, Roma sebenarnya dalam tren yang murung. Teranyar, mereka juga disingkirkan tim papan bawah Cremonese pada perempat final Coppa Italia. Dilansir dari Sky Sports Italia, pelatih Jose Mourinho ditanya soal aksi cacian supporter AS Roma sendiri. Mourinho santai menanggapinya dan malah beri jawaban menohok. Dari 60.000 supporter di stadion, mungkin 20, 30, 50 orang yang mencemooh, tegasnya. Fans mencintai klub ini, tapi sepak bola bukan wilayahnya mereka, sindirnya. Jose Mourinho akui, badai cedera dan inkonsistensi jadi batu sandungan AS Roma sejauh ini. Ditambah jadwal padat, bikin para punggawa AS Roma terkuras tenaganya. Terkadang kami seperti punya masalah sedang berada di zona degradasi. Tapi kami berada di puncak dengan tim-tim yang sangat kuat, tidak masalah, soal cemooh dari fans sendiri Red, tutupnya.